Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini bukan sahaja memberi kesan kepada perniagaan orang sihat fizikalnya, malah orang kurang upaya OKU cacat penglihatan turut terasa. Mana tidaknya pendapatan perniagaan mereka sebagai tukang urut bergantung kepada pelanggan yang hadir setiap hari. Siti Hadijah Abu Bakar, 45 tahun, merupakan pengusaha pusat mengurut OKU cacat penglihatan di Menara Mara Ibu Negara. Penutupan kedainya itu berikutan PKP membuatkan 12 pekerjanya yang rata-rata juga OKU cacat penglihatan tidak mempunyai pendapatan. Katanya ada pekerjanya yang terpaksa mencatu makanan bagi menampung perbelanjaan mereka sepanjang tempoh ini. Untuk kami yang berniaga, bekerja dan kami cacat penglihatan yang mempunyai 12 orang pekerja yang cacat penglihatan yang memang 100% hidup kami bergantung kepada pendapatan harian, memang sangat terjejas. Terutama waktu sekarang ni memang terjejas sangatlah, di mana kami alhamdulillah yang pada mereka yang mungkin ada sikit simpanan mungkin boleh cover sikit-sikit. Tapi pada mereka yang betul-betul hari ini cukup untuk hari ini, besok tu cukup besok, memang sangat susah. Namun, beliau reda dengan perintah itu kerana katanya perniagaan mereka itu terdedah dengan penularan wabak COVID-19. Beliau tidak menolak kemungkinan satu dari dua premisnya terpaksa ditutup bagi mengurangkan kos perbelanjaan. Ibu kepada lima cahaya mata ini tabah menjalani kehidupan tatkala suaminya lumpuh sepenuh badan dan cacat penglihatan yang memerlukan perbelanjaan yang lebih. Bantuan tu kita akan cuba mohonlah supaya boleh memberi sikit kelapangan kepada kita kan. Macam alhamdulillah macam loan pun bank kan dia bagi kelepasan untuk 6 bulan kita tak bayar dulu kan. Itu pun satu benda yang sangat baiklah. Yang keprihatinan kepada peminjam loan macam rumah ni pun perlu dibayar. Jadi kalau kita rumah ni tempat kita berlindung. Rumah ni tempat tinggal anak-anak. Kalau seandainya kami tak mampu 6 bulan, kalau bank tak prihatin pada kami, rumah ni kena tarik, mana kami nak tinggal. Tapi alhamdulillah sangat-sangat bila dengar aje pasal loan dapat ditangguhkan, masya-Allah satu benda yang sangat bernilai sangat untuk Kak Jah dan keluarga nilah. Sementara itu, Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia MAB akan membantu membela nasib golongan OKU cacat penglihatan agar tidak keciciran dari bantuan kerajaan. Dari segi persatuan, sekarang kita bantu mereka dalam barangan dapur sekarang. Tetapi kita pun ada mohon akan kerjasama atau mohon dari kerajaan untuk membantu mereka untuk dapatkan one off atau apa-apa bantuan yang boleh dapat dari kerajaan. Sehingga Januari lalu, golongan OKU cacat penglihatan yang berdaftar dengan MAB adalah seramai 48,800 orang dan daripada jumlah itu, terdapat lebih 3,000 orang berada di Lembah Kelang.